Kemudian surah Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah. Itulah rasul dan penutup para nabi. Kemudian surah Muhammad ini khusus untuk Muhammad. Surah Muhammad ayat 2. Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Lalu surah Al-Fath ayat 9. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Lalu dalam surah As-Saffat juga ayat. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, itu yang namanya Ahmad atau Muhammad." Ini surah As-Saffat ayat 6. Dan lalu pertanyaan saya kepada anda, coba, di mana ayatnya Rasul Paulus bin siapa? Itu pertanyaan saya kepada anda, tolong dijawab. Iya, terima kasih. Pas sekali waktu digunakan dengan sangat efektif oleh ahli bantrik. Sekarang kita beralih lagi kepada pihak tertunggal untuk memberikan respon terhadap pertanyaan juga presentasi dari kaum muslimin selama 3 menit. Kepada pihak tertunggal silakan dipersiapkan narasumber-narasumbernya. Sebentar Mas Layer sebentar. Ya. Itu baik. Mas Faiz tolong colokannya atau speakernya itu dicabut dimasukin lagi. Ya. Ganggu lu Mas Faiz. Baik, saya akan menanggapi Julkipri. Ya. Tunggu. Saya menanggapi Julkipri. Oke, sahabat. Oke, kita di booking. Kita book Pak MK pertama. Ini kan operatornya ini tidak jelas karena operatornya ini memakai kata tritunggal, Pak. Itu penghinaan. Tidak boleh. Udah enggak apa-apa. Gini, layanin aja dulu. Saya akan membantah Julkipri. Saya menanyakan ke Julkipri ini bukan Muhammad saja. Siapa Julkipri itu? MKC belum dimulai. Siapa lagi dari pihak tertunggal yang akan menjawab? Bantri, Pak KC. Bantri namanya. Ya, bukan Pak. Oh, Bantri ya? Iya, Bantri. Bantri ya, baik. Iya. Baik, Bantri. Oke ya, nanti bersiap-siap aja kalau misalnya Pak MKC menyudahi sebelum 3 menit untuk diisi. Untuk menjadi efektivitas waktu ya. Ya. Timer berjalan, respon dari pihak tertunggal meluncur. Oke, Bantri, saya akan menjawab mengenai pertanyaan tentang Rasul. Yang saya tanyakan itu kan Muhammad bin Abdullah. Karena banyak Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah. Terus, di mana Anda bisa menemukan bahwa Muhammad itu anak yatim? Ya, harusnya Anda diperjelas dengan dalil-dalil supaya omongan Anda itu benar-benar bisa dikuatkan dan bisa dipercaya gitu. Jadi jawaban surat Al-33 Al-Ahzab ayat 40 itu memang ada perkataan Muhammad, baik itu original teksnya dan terjemahannya, namun tidak menjawab pertanyaan Muhammad bin Abdullah. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Imran ayat 144 juga sama, tidak menyebutkan Muhammad bin Abdullah. Di situ ngaco, bahkan dia tiba-tiba muncul nama Muhammad di situ. Kemudian yang ketiga, di surat Al-Fath ayat 29 juga tidak menyebutkan Muhammad bin Abdullah. Jadi semua yang disebutkan oleh Bantri itu tidak menjawab pertanyaan dengan lengkap. Ya. Tidak menjawab pertanyaan dengan lengkap. Nah, kemudian Bantri mengalihkan pembicaraan padahal ini juga belum tuntas, belum menjawab dengan pas. Kenapa? Karena saya punya pembanding. Muhammad bin Abdullah itu ada tertulis di kitab lain, bukan di Al-Qur'an. Artinya Muhammad bin Abdullah itu bukan Rasul Allah yang tertulis di Al-Qur'an. Itu fakta. Ya, karena saya punya bukti ada di kitab lain, yaitu kitab kuning, kitab Syafina. Itu ada di situ Muhammad bin Abdullah dan silsilahnya sampai Adnan. Tidak ada sampai Ismail. Jadi sebenarnya Muhammad bin Abdullah itu keturunannya tidak nyambung ke Ismail. Jelas. Bantri menjawab, tapi jawaban itu tidak pas dengan yang saya tanyakan.
kenabian Rasul Muhammad bin Abdullah itu perlu dipertanyakan karena di Al-Quran hanya ada kata Muhammad saja, binnya tidak dijelaskan. Harusnya seorang nabi yang mulia, yang agung, yang dibesar-besarkan oleh umatnya harusnya lengkap. Bagaimana orang Kristen bisa percaya bahwa dia Rasulullah sedangkan di Al-Quran tidak tertulis nama itu? Karena yang dibanggakan Muhammad bin Abdullah, tidak Muhammad saja. Kalau Muhammad saja, okelah saya percaya. Dulu percaya. Sekarang saya tidak percaya karena tidak jelas di Al-Qur'annya begitu. Oke, yang lain mau nambahin silakan. Mengenai Paulus. Habis. Perasaan 5, baru 1 menit. 4 3 2 1. 3 menit kan aja. Oke, tadi Pak KC sebentar. Ya silakan kaum muslimin untuk sumber-sumbernya. Ya oke, saya menanggapi sedikit dulu nanti Pak Bantri, Bang Faiz, kemudian Ahli Bantri ya. Ya. Nah, untuk setiap narasumber dimohon fokus pada timer sehingga bisa berbagi dengan efektif kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan presentasinya juga, dan juga argumentasi tidak overtime jadinya. Ya, berikutnya kepada pihak muslim silakan bersiap karena timer akan berjalan. Tapi meluncur. Oke. Pak KC berarti tadi tidak menyimak apa yang dijelaskan sama Bang Tri. Tadi sangat jelas dijelaskan ayat-ayatnya dan disebutkan ayat-ayatnya. Bahkan lengkap semua dibacakan sama Bang Tri, tapi Pak KC tidak menyimak. Berarti tidak memperhatikan, cuma fokus bagaimana menyebut dan mengulang-ulang terus itu pertanyaan. Bahkan sudah 1 tahun mungkin ini pertanyaan yang diulang-ulang terus. Nah, dan pertanyaan Pak Bang Bantri belum dijawab. Bahkan dia cuma fokus bagaimana pertanyaan itu diulang-ulang terus. Bahkan semua pemirsa yang ada di nonton di YouTube Bantri itu sudah kesel kelihatannya. Iya kesel. Nah, sudah kesel dia. Dan pertanyaan-pertanyaan dari muslim tidak ada satupun dijawab dari Pak Kece, bahkan cuma ngoceh-ngoceh saja. Silakan Pak Bantri ditanggapi lagi supaya dia jelas dan mendengarkan penjelasan Pak Bantri. Baik, saya sudah membacakan dalil. Mana buktinya Muhammad bin Abdullah itu anak yatim? Atuha saya katakan. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu yang dan yang permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia Allah itu mendapatimu Muhammad sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Bukti ini adalah Muhammad bin Abdullah anak yatim, satu-satunya Muhammad Rasul Allah. Kemudian ayat ini juga divalidasi oleh para sejarawan, dan itulah yang dituangkan ke dalam buku dan kitab-kitab bahwasanya Muhammad Rasulnya Allah itu adalah anak yatim ketika dia masih di dalam kandungan ibunya, berusia 6 bulan dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. Nah, kemudian Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kalau memang itu ukuran Anda untuk mencari kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya juga akan mempertanyakan kebenaran Rasul Paulus Anda. Tolong Anda carikan di dalam kitab Biblos Anda bahwa Rasul itu siapa? Silahkan, tolong dijawab. Oke, silahkan dijawab itu. 5, Paulus bin siapa? 4, 3, 2. Nanti dulu, saya klarifikasi dulu mengenai Muhammad bin Abdullah. Kan pertanyaan saya, di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah? Bantri membacakan ayat yang tidak ada binnya. MKC, Bantri membacakan. Bantri membacakan. Iya, Pak MKC. Iya, nanti boleh Pak MKC boleh mengutip. Tidak ada di dalam Al-Quran.
Ya, ya, ini tolong ditahan dulu semuanya. Kita di sini berdialog di dalam timer supaya adil, ya. Jadi silakan dari pihak Tritunggal untuk menyiapkan narasumbernya atau mau dihabiskan oleh MKC saja. Ya udah, berarti Pak MKC. Halo. Ya. Ya. Oke. Ya oke kalau begitu. Ya. Timer berjalan. Saya begini. Jawaban dari Pak MKC meluncur. Silakan. Di sini nggak kelihatan timernya. Di, aduh. Baik, terima kasih teman-teman semua dimanapun ada berada, bahwa jawaban mengenai Muhammad bin Abdullah di Al-Quran, Bamtri tidak bisa menunjukkan ayat secara spesifik. Kenapa? Karena semua ayat yang ditunjukkan oleh Bamtri itu di surat Al-Imran ayat 144 dan di dalam surat 33 Al-Hajab ayat 40 dan di dalam surat Muhammad ayat 2 itu saya hafal semua. Di situ tidak menjawab tentang Muhammad bin Abdullah. Maksud saya kenapa dibuka diulang-ulang agar orang lain mendengar bahwa jawaban Bamtri ini tidak menjawab pertanyaan. Malah mengalir kemana-mana kemudian diakhiri dengan menanyakan kembali. Bukan itu yang maksud saya. Tolong dijelaskan alasannya kenapa di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Kenapa itu dipertanyakan? Karena di kitab lain ada Muhammad bin Abdullah. Ada biografinya sampai Muhammad bin Abdullah, ibunya Aminah. Jelas, saya tahu biografinya. Jadi semuanya ini, kenapa saya bawa ke ranah ini? Biar semua orang mendengar bahwa di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi Bamtri jangan menjawabnya ngaco. Kalau ditanyakan mengenai Muhammad bin Abdullah, harus ada yang nyambung Muhammad bin Abdullah. Kalau tidak ada, tidak bisa menjawab, Anda berikan alasan yang kuat, dasarnya, begitu. Jangan malah berbalik menanyakan tentang Paulus. Jadi loncat ke tempat lain. Jangan loncat-loncat. Jelaskan dulu dengan detail alasannya kenapa tidak tertulis di Al-Quran. Jadi begitu Bamtri, maaf saya tidak setuju dengan jawaban Anda karena jawaban Anda tidak menjawab pertanyaan yang secara lengkap begitu. Oke. Ini habis belum? Saya mau menambahkan. Oke. Masih ada 15 detik. Tentang Paulus ya. Dalam Kitab Rasul 21:39, Paulus itu keturunan suku Benyamin, termasuk orang Ibrani. Dia adalah murid dari Rabi Gamaliel, ya kan? Dia seorang Farisi, ya gitu. Dan dia memang awalnya penganiaya, tapi dia bertobat, dia di Damsik, akhirnya dia menjadi seorang rasul. Apakah salah seorang yang tadinya penganiaya, murid Kristus, dia bertobat dan akhirnya dipanggil menjadi seorang rasul? Menurut saya tidak salah. Justru disitulah awal pertobatan dari Rasul Paulus menjadi rasul untuk memberitakan berita Injil kepada semua orang. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga untuk penggunaan waktu yang sangat efektif sekali dari pihak Tritunggal. Kita kembali lagi kepada ini Ahi Bamtri, coba dicolok sambut lagi ininya, earphone-nya. Coba saya nanggap dulu. Sebentar. Kenapa Ahi? Ini Ahi, ada gangguan di audionya Ahi Bamtri. Bisa dicolok sambut lagi earphone-nya? Oke, sudah. Ya, oke, siap. Jelas. Ya. Aduh, lagi-lagi ini Ahi Bamtri, lagi-lagi. Halo, cek. Yuk. Nah, ini bagus. Pertahankan posisinya Ahi Bamtri. Siapa aja pembicara dari Islam? Iya, saya coba saya dulu. Pak Dani dan Pak Dani aja. Saya atau Pak Dani duluan? Oke, bagi dua berarti ya. Mohon diperhatikan timernya agar pembagian waktunya efektif. Ya, timer berjalan. Presentasi dari pihak Muslim meluncur. Oke, sebagaimana yang disampaikan oleh teman tadi dari Kristiani, bahwasanya pembunuh itu enggak ada masalah juga oleh Paulus tadi, maka saya bacakan Yohanes 8:44 yang berbunyi, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu.
ia adalah pembunuh sejak semula. Sekali lagi, ia adalah pembunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dari bapa segala dusta. Itu adalah perkataan Yesus pada Yohanes 8:44. Kemudian dikaitkan dengan Korintus, ya, Korintus 12 pasal 2 Korintus pasal 12 ayat 16 yang berbunyi, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikan aku gerak kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Kemudian juga 2 Korintus pasal 11 ayat 17 yang berbunyi, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam Filipi 1:18. Ya, Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Ini kaitannya dengan Yohanes, bagaimana korelasinya antara yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes 8:44. Ini korelasinya sangat kuat. Itu aja. Silakan yang lain. 20 detik. 20 detik. Ya, langsung aja diisi dengan sebuah statement. Oke, saya akan jawab. Belum. Oke. Ya, enggak ada yang isi ya berarti ya. Oke, kita reset waktunya. Gimana caranya ini? Stop. Ya, habisin aja nih. Iya, habis. Oke, untuk pihak tertunggal silakan, siapa aja narasumbernya yang berbicara? Oke, saya. Oke. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 14. Belum, benar. Oke, ini ya. Berarti langsung berjawab siap aja jika ingin ada narasumber. Cepat aja, 1 menit aja saya. Oke. Timer berjalan, presentasi meluncur. Iya, dalam Injil Yohanes 8 ayat 44 itu, makanya saya katakan tadi, kalau baca ayat jangan cuma satu ayat Pak Dani, tapi baca keseluruhannya. Kalau dalam konteks Injil Yohanes 8 ayat 44 itu tidak berbicara kepada Rasul Paulus, untuk Rasul Paulus, tetapi kepada para orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Jadi ini kalimat cekam, kritikan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Itu seperti itu, dan tidak ada korelasinya dengan apa yang Pak Dan tadi sebutkan, 1 Korintus, 2 Korintus, tidak ada korelasinya. Dalam konteks Injil Yohanes 8 ayat 44, Yesus berbicara kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang dalam kesehariannya mereka hanya mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Maka Yesus menghardik mereka, menegur mereka, mengkritik mereka dalam Injil Yohanes 8 ayat 44. Silakan yang lain tambah. Ya, halo. Ya, jadi kesimpulannya, sebentar saya mau nambahin, Pak. Iya. Boleh. Saya mau nambahin untuk Pak Dani ya, Pak. Bapak tadi mengutip 2 Korintus 11, Pak. Bapak mengutip jangan sembarangan dengan mengutip 1 ayat 2 ayat doang, Pak. Bapak baca di ayat 11:31, Pak. Allah yaitu Bapak dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta, Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan dalam Korintus Paulus berdusta, itu sangat salah, Pak. Maka itu baca Alkitab itu harus sesuai konteks, Pak. Satu perikop, enggak usah Bapak baca satu pasal, Pak. Ini Bapak udah boleh dibilang satu fitnah nih, Pak. Berbahaya, Pak, buat Bapak, Pak. Itu aja sih. Dan Korintus yang menulis itu Paulus, Pak. Jadi enggak mungkin seorang penipu dia menulis bahwa dia penipu.
gunakan logika standar lagi, Pak. Udah, Pak, itu aja sih. Ya, ada 50 detik, silakan diisi. Baik. Ya. Baik. Jadi baik. Jawaban dari Pak Dani hanya cukup menjawab saja, tapi memang tidak relevan dengan pertanyaan. Akhirnya nggak nyambung kan kemana-mana. Jadi begitulah penjelasan saudara-saudara kita. Setiap pertanyaan hanya dijawab asal-asalan. Jadi tidak nyambung dengan tidak relevan. Sebaiknya kalau ditanya A harus bisa menjawab A. Kalau ditanya Muhammad bin Abdullah harus bisa menjawab Muhammad bin Abdullah. Begitu juga dengan di Alkitab. Makanya jangan comot-comot ayat. Ya, kalau Anda pengen tahu lebih dalam, pelajari Alkitab, pelajari Injil, ya. Jadi jangan mau mematahkan umat Kristen dari kitab Injil. Anda akan kewalahan karena Anda Al-Qur'an sendiri tidak menguasainya. Buktinya terima kasih ya. Terima kasih. Tiga narasumber dalam waktu 3 menit. Sekarang kita kembali lagi ke pihak muslimin. Silakan pihak muslimin, siapa aja narasumbernya? Saya. Aja. Siapa saya tuh? Bamtri. Oke, Ai Bamtri. Dan Pak Dani ya, silakan dibagi waktunya. Saya sedikit aja. Oke, Pak Dani dulu, baru nanti Ai Bamtri. Ya. Kemudian timer berjalan, presentasi meluncur. Jadi apa yang dikatakan teman Kristiani saya memfitnah tidak. Saya hanya mengutip apa adanya, tidak mengurangi dan tidak menambah apa yang tertera di dalam Yohanes tadi, di dalam ayat-ayat yang ditampil. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Masalah ada ayat yang lain itu urusan kalian, ya. Karena yang penting ini, saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Ya, itu intinya. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Kemudian Pak Dani. Pertanyaan. Jangan. Pertanyaan dari kawan tadi. Sudah, jangan ditertawakan. Ya. Sekali lagi, silakan ditertawakan juga nggak masalah. Yang penting saya tidak menambah dan tidak mengurangi apa adanya. Oke, yang mau ditambah ya, dengan ayat yang lain silakan. Nah, kemudian masalah Nabi Muhammad Ibnu Abdillah itu kan sudah saya jelaskan, sudah berulang kali. Tidak ada Muhammad lain yang menerima wahyu, itu intinya. Oke, silakan yang lain. Sebetulnya dari tadi umat Islam sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh Muhammad KC. Jangankan tadi, dari kemarin sudah dijawab pertanyaan, cuman ditanya aja terus berulang kali ya. Saya tidak akan lagi menjelaskan pertanyaan itu. Saya akan fokus kepada pertanyaan saya. Anda kan mengukur kebenaran Rasulullah itu dari Muhammad bin Abdullah di dalam Al-Quran. Saya tanya balik ke Anda, kalau memang itu menjadi alat ukur mencari kebenaran tentang Rasul, maka Paulus bin siapa itu, mana ayatnya? Ada tidak? Tidak ada. Tidak bisa Anda buktikan. Tadi Anda jawab, dia keturunan inilah, keturunan itu. Oh, itu bukan jawaban. Itu bukan jawaban. Paulus bin siapa? Mana dari kitabmu? Nggak ada. Kemudian jawaban dari Pak Dani tadi atau bantahan dari Pak Dani itu bukan Pak Dani yang mengatakan, tapi temanmu sendiri yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah orang breng tik. Ah, ya, dia sendiri yang mengatakan, ya, bukan kami. Maka kami perkuatlah dari ayat-ayatmu, membenarkan ayatmu itu. Kembali kepada Muhammad yang kamu sebutkan tadi, ada 3 orang. Coba kita validasi, manakah tingkat kebenarannya yang lebih akurat? Muhammad bin Abdullah yang saya sampaikan, yaitu Muhammad yang ketika kecil dia mendapatkan gelar Al-Amin, apakah Muhammad yang kau sebutkan itu dapat gelar itu dari kaum-kaumnya, baik dari kaumnya ataupun kaum kafir Quraisy? Kan tidak. Nah, kemudian dia anak yatim. Apakah Muhammad yang kau katakan itu adalah Muhammad yang ketika dia lahir sudah dalam keadaan yatim? 20 detik. Kan juga tidak. Kemudian ada sifat yang lain, amanah, fatonah, tabligh. Kemudian fatonah, adakah Muhammad yang kau sampaikan itu mempunyai sifat-sifat itu? Nah, coba Anda sampaikan ini, jawab ini, silahkan. Iya, terima kasih Ayu Bantri untuk penjelasannya. Sebelum kita melanjutkan dialog lintas agama ini, mari kita sapa dulu para penonton di channel YouTube ini. Para penonton channel YouTube ini, semoga yang menjadi dialog di sini menjadi wawasan baru bagi kita dalam memahami keyakinan kita dan juga keyakinan teman-teman kita yang sebangsa dan setanah air ini. Karena dengan memahami apa yang diimani oleh kawan-kawan yang berseberangan iman,
kita akan saling bertoleransi dalam kehidupannya yang berbangsa bernegara ini. Jadi jangan terlalu dimasukkan ke hati setiap argumen-argumen tajam dari masing-masing pihak, karena argumen-argumen tajam inilah yang makin mempertajam keimanan masing-masing. Semoga dari masing-masing pihak mendapatkan hidayahnya. Sekarang mari kita lanjut lagi ke dialog lintas agama ini yang akan dilanjutkan dengan presentasi dari pihak Tritunggal. Silakan pihak Tritunggal, siapkan narasumber. Ya, saya neneknya Niken. Ya. Oke, neneknya Niken. Nah, ini Pak Uzang nih, kawan-kawan, ini Pak Uzang. Suaranya udah kakak. Ini siapa lagi? Kakeknya Niken. Saya setelah nenek Niken kalau boleh. Oke, Pak. Berarti Pak Uzang dan Pak Pitro ini ya. Ini Pak Pitro nih yang di belakang, teman-teman yang nonton live YouTube ini. Dalam 3 menit, mohon diperhatikan timernya agar bisa efektif pembagian waktunya. Presentasi dari pihak Tritunggal berjalan, timer meluncur. Silakan. Ya itu. Mengapa silsilah Muhammad itu penting? Karena kalian orang Islam berkali-kali mengklaim bahwa Muhammad saudaranya Israel dari Ismail. Makanya kita tanya silsilah kalian itu dari mana? Termasuk tadi Muhammad bin Abdullah. Ada banyak sekali Muhammad di sana. Kalau mau klaim wahyu, semua bisa terima wahyu. Semua orang bisa klaim. Hanya kebetulan yang laku dongengnya tentang Muhammad. Nah, kalian para penyembah batu ini, ya, mengklaim semua asal klaim katanya orang, kalian nggak pernah ngecek asal-usulnya. Sejarah yang menulis Muhammad pun baru abad ke-9 tuh, baru ada sejarah tentang Muhammad. Jadi nggak pernah ada. Ya, bahkan Muhammad itu hanya sebuah dongeng saja, sama seperti Alibaba, Sindbad, sama Abu Nawas, nggak beda. Nah, kalian para penyembah batu ini harus mulai sadar, ya. Harus mulai sadar, cek sejarah itu dengan pasti. Nah, kalau masalah Paulus, Kisah Rasul itu yang nulis bukan Paulus, tapi orang lain. Kalau dikatakan bahwa Paulus itu muridnya Gamaliel, itu berarti dia bukan orang sembarangan. Nggak bisa orang jadi muridnya Gamaliel. Gamaliel itu adalah seorang imam yang besar, seorang guru besar di zaman itu. Bukan imam ya, sorry ya, guru besar. Guru besar, rabi besar di zaman itu. Jadi kalau bilang muridnya Gamaliel, berarti dia punya orang jelas tuh. Dan Paulus sendiri sudah menjelaskan saya keturunan Benyamin. Dan bagi orang Yahudi, hal-hal seperti itu kalau dibilang orang Benyamin, orang sudah tahu pasti. Tanpa kamu harus mengurutkan, mereka sudah punya urutan. Kalau mereka mau masuk sekolah rabi ini, mereka akan ditanya secara persis. Saya pergi ke sinagog tiap bulan, tapi saya nggak bisa pergi ke sinagog ortodok. Saya perginya ke yang liberal. Karena kalau masuk sinagog ortodok, mereka kan harus lihat saya ini titiknya disunat apa enggak. Kedua, saya ini bukan Yahudi, saya ini Cina, biar disunat juga nggak di Yahudi nggak boleh. Sama, saya punya teman, dia separuh Yahudi, ibunya bukan Yahudi, ibunya Belanda, bapaknya Yahudi, nggak boleh masuk sinagog ortodoks. Mereka jelas sekali urutannya. Ditanya, kok taunya dari mana? Kalau kamu bohong, tahu nggak? Tahu mereka, nggak bisa bohong kita. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Jadi begitu ketatnya tradisi Yahudi masalah silsilah, beda dengan kalian. Maaf kata ya. Ini seorang nabi yang kalian ngaku-ngaku silsilahnya dari Ismail. Anjing aja punya stambum. Nabi kalian nggak ada stambumnya. Aha, begitu. Tapi kalau saya kan bukan nabi, saya nggak perlu stambum. Tapi kalau mau cari nenek moyang saya di santung, ada keluar gacang, ada semua jelas. Begitu ya, cuma kan nggak perlu nenek moyang saya itu. Beda dengan nabi kalian yang mengklaim keturunan dari Ismail. Kalian harus bertanggung jawab. Pikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Benar enggak nabi kalian itu keturunannya Ismail? Ya, itu saran saya begitu. Gitu ya, untuk presentasi yang penuh dengan merepresentasikan bagaimana hukum kasih berjalan di dalam karakteristik para kaum Tritunggal. Iya, kamu sebut-sebut kita pengikut Tritunggal, saya sebut kamu penyembah batu, katanya enggak ada kasih. Gimana sih? Enggak apple to apple, Tritunggal dibilang dengan tauhid, harusnya begitu gitu. Kalau ada, kalian mana ada tauhid? Ya, kamu kan nyembah batu, saya bilang Tritunggal, bedanya apa? Kamu batu gitu loh. Moderatornya netral saja, kembali. Iya, kalian kan nyembah batu, nyatanya. Tolong di-mute dulu semua, tolong di-mute dulu, teknikal. Hahaha. Tolong di-mute dulu, teknikal.
ya baru juga kita perkenalkan gitu. Paul yang siapa, masuk kok terus pada mendelep mana gitu sih? Loh. Malah datang-datang memperkenalkan bagaimana tabiatnya. Sangat disayangkan sekali ya, padahal ini live gitu. Iya live memang. Kalian penyembah batu. Kalian sebut kita penyembah Tritunggal. Saya bukan menganut Tritunggal. Ada ilmunya. Saya bukan menganut Tritunggal. Kamu udah jangan tantrum. Ozang, jangan tantrum, dibiasain. Ya, saya bukan mengikut Tritunggal. Kenapa kalian sebut kita pengikut Tritunggal sih? Nggak ada di Alkitab kita disebut Tritunggal. Kalian menyembah roh. Mas moderator, binatang saja. Dan bapak gitu loh. Jadi terima itu gitu. Dan kita akan melanjutkan perdebatan ini, dialog agama ini. Jadi ini jangan tantrum, Ozang. Yang lain juga dari tadi santai. Sekarang kita argumentasi melawan argumentasi. Aduh. Ya, sekarang kita lanjut. Pak Zul, mohon dibuka mic-nya.